warahmatullahi wabarakatuh. Mokar Channel, inilah All New Brio RS CVT tahun 2019. Untuk harga Aceh yaitu 213.500, dan harga belum termasuk diskon Bapak Ibu. Ini sebelum serah terima, jadi kita lihat cek fisik dan perlengkapan yang sudah dilengkapin. Jadi apa-apa aja fasilitas di saat serah terima, nanti saya akan sebutkan satu per satu Bapak Ibu. Ini kebetulan mau disiapin dengan saudara Ajis. Mari kita lihat perlengkapannya di saat mau serah terima mobil. Pertama kita yang harus lihat dulu kondisi fisik mobil, ada tidak baretnya. Jadi setelah udah di cek fisiknya di keseluruhan dari depan sampai belakang dan samping, baru kita lihat perlengkapannya. Perlengkapannya seperti kaca film sudah terpasang atau belum. Ini kebetulan kaca filmnya Hooper Optic sudah dipasang dengan kepekatan depan 20 dan samping belakang samping kiri kanan 60 kepekatannya. Kalau lihat perlengkapan dalam, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu bisa lihat kunci serap. Nah, ini yang All New Brio RS itu dua-dua kunci serapnya sudah terintegrasi dengan remote. Kalau yang Satya, yang satunya kunci serapnya masih model biasa. Selanjutnya sudah dilapisin dengan jok kulit Bapak Ibu. Jadi setiap daerah promonya beda-beda. Di daerah lain mungkin tidak ada jok kulit, sedangkan di Aceh sudah terpasang jok kulit. Selanjutnya kita bisa lihat, mau lihat mobil rakitan tahun 2018 atau 2019, kita bisa lihat 10 angka dari ini. Kalau K berarti 2019, kalau J itu 2018. Coba lihat kita. Baris keduanya kita bisa lihat di sini tadi lapisin jok. Dan sudah dilampisin dengan valvegate. Antena model shore pull. Dua titik sensor parkir, tapi tidak dilengkapi dengan kamera belakang. Selanjutnya perlengkapan alas beludru kita bisa lihat, dan ban serap dan toolkit buka ban serap. Untuk dongkrak itu letaknya ada di penumpang depan baris utama di bawahnya. Saya tunjukkan di sini Bapak Ibu. Jadi letaknya ada di bawah sini atau di bawah sini untuk dongkraknya. Dan perlengkapannya yang Bapak Ibu harus ketahuin, ini ada P3K segitiga keamanan, segitiga pengaman, dan buku-buku garansi dan buku panduan manual. Dan ini buku garansi kaca film. Intinya Bapak Ibu, jadi sebelum serah terima, lihat body atau fisiknya ada lecet atau tidak, dan perlengkapan yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau ada Bapak Ibu mau tanyakan langsung apa-apa perlengkapannya di saat serah terima, bisa menghubungi nomor HP saya, nanti di bawah ini saya sematkan.
Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mau membeli Alnio Brio RS CVT atau yang matic-nya, tipe tertingginya. Jadi yang mau serah terima ini pun semoga berkah dan mudah rezekinya. Sekian dan terima kasih telah menonton. Mohon Bapak Ibu bantu subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.